Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Jami'us Shahir karangan Imam Suyuti dan kitab Faidhul Qadir karangan Imam Munawi. Kali ini kita sampai pada hadis nomor 58. Pada hadis nomor 58 ini Imam Suyuti menuliskan, Ibuuni adu'afa'a fa'innama turzakuna watunsoruna bidu'afa'ikum. Ini status hadisnya hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Malik dan lain-lain. Coba kita lihat. Carilah orang-orang lemah untukku, karena sesungguhnya kamu hanya diberi rezeki dan ditolong karena orang-orangmu yang lemah. Hadis riwayat Ahmad, Imam Muslim, Ibnu Hibban, Hakim dari Abu Darda. Status hadis ini sahih. Kaum muslimin rahimakumullah, sudah menjadi mazkur bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencintai orang miskin, mencintai orang lemah, suka menolong orang miskin, suka menolong orang yang lemah. Oleh karena itu, ketika kita kepengin ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tolonglah orang-orang yang lemah. Maksudnya lemah di sini, ya, lemah misalnya tidak bisa memenuhi kehidupannya, tidak bisa mewujudkan keinginannya, itu sudah menjadi rahasia umum lah, orang lemah, orang fakir, orang miskin. Insya Allah salah satu berkah kalau kita mau memperhatikan orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah, adalah kita akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita patut bersyukur, sekarang sudah banyak sekali lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga kemanusiaan yang mencoba membantu orang-orang fakir miskin, membantu orang-orang du'afa. Allahumma amin. Intinya, menolong fakir miskin dan du'afa adalah perbuatan baik yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain kita mendapatkan pahala yang tidak terhingga dari Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita mau menolong dan memperhatikan orang fakir, orang miskin, orang du'afa, juga insya Allah kita akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.